Cantilana out, PSIS Semarang bakal gaet Stefano Lillipali, jadi pemain termahal putaran kedua? Beredar rumor bahwa PSIS Semarang bakal memboyong Stefano Lillipali. Seperti diketahui, Stefano Lillipali kini memperkuat Borneo FC di bursa transfer pemain Liga 1 2022-2023. Januari ini nampaknya ia masuk daftar belanja PSIS Semarang. Lalu bagaimana peluang pemain keturunan ini bisa memperkuat PSIS Semarang? Jika melihat kondisi ini, tentu PSIS Semarang punya peluang besar menggaet keturunan Belanda ini. Ada nama Jonathan Cantilana dan Ali Sesai yang dirumorkan tak masuk rencana Ian Gilan di putaran kedua. Rumor PSIS Semarang sedang mengincar Stefano Lillipali diunggah pemilik Instagram @siorangdalam. Tentu ini menjadi kabar yang mengejutkan, mengingat Lillipali jauh dari gonjang-ganjing didekati klub Liga 1. Apalagi saat ini ia menjadi pilar penting bersama Borneo FC di putaran pertama. Tercatat eks pemain Bali United ini hanya sekali absen dari 17 laga yang sudah dimainkan Borneo FC di putaran pertama. Tercatat dari 16 laga yang sudah ia mainkan bersama Borneo FC, tercatat ia sudah membukukan 4 gol. Pemain yang berposisi sayap kanan ini, sudah mengemas 5 assist untuk timnya. Stefano Lillipali dirumorkan akan menggantikan posisi dari Jonathan Cantilana, tulis @siorangdalam, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Tentu ini menjadi kabar baik bagi PSIS Semarang yang sedang berburu pemain di putaran pertama. Menjatuhkan pilihan kepada Lillipali merupakan pilihan tepat, dengan dana segar jika berhasil menjual dua pemain asingnya tentu akan cukup mudah untuk memboyong mantan pemain timnas Indonesia ini. Dilansir dari laman Transfermarkt, Stefano Lillipali punya mahar 6 miliar. Bahkan jika PSIS Semarang benar-benar berhasrat ingin memboyongnya, maka manajemen Laskar Mahesa Jenar mesti menebus sisa kontraknya.